siapkan adalah lembar kerja bergambar ikan, kemudian perkat, lalu alat pewarna yang kalian inginkan, kemudian gunting. Warnailah kelima gambar ikan dengan alat pewarna yang sudah kalian siapkan. Warnai semuanya sampai selesai dengan kombinasi warna yang kalian inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah selanjutnya adalah guntinglah kelima gambar ikan yang telah kalian warnai. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah semua gambar ikan, kalian beri warna sesuai dengan kreativitas yang kalian inginkan. Saatnya untuk memberi perkat di sisi gambar ikan yang tidak berwarna. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tempel di sini ya. Oke. Sudah jadi replika ikannya. Berilah perkat pada semua potongan gambar ikan ya nak. Ada 5 potongan gambar ikan, semuanya kalian beri tempelan perkat. Alhamdulillah, replika ikan sudah siap digunakan untuk bermain peran nelayan menangkap ikan di laut.